Ya, jadi PKL di sini kan sudah kebangetan, Mbak. Karena apa? Ini arah ke UNES ya. UNES ini kan semualah orang Indonesia tuh ngerti. Kadang menteri juga ke sini. Presiden juga ke sini. Kalau jalan akses di PKL kan kayak gini kan kumuh ya. Dari lurah Pak Camat sudah memberitahu peringatan dan kami turun. Kami akan ratakan semua yang tidak berizin. Saya sampaikan. Setelah kejadian kami bongkar di MAJT itu semua minta harus diratakan semua. Saya ratakan termasuk gedung-gedung depan ini. Kalau ini nggak izin tetap saya bongkar. Karena saya kemarin disupervisi juga dari KPK. Satu harus tertib. Maka mulai sekarang pun sampai ke depan kami akan melakukan penertiban. Jadi kita tidak hanya tengah kota, Gunung Pati mungkin ikan ngalian. Gunung akan saya bongkar semua. Pinggir kota juga ya, Pak? Iya, semua. Jadi asal keadilan. Karena ini kasihan, Pak Lurah, Pak Camat. Dia hanya bisa melihat, tapi mereka nekat itu loh. Jadi maka satpol tidak akan turun selama warga masyarakat tertib. Tapi kalau masyarakat tidak tertib, pasti satpol akan turun, akan melakukan pembongkaran. Ada berapa, Pak, ini, Pak? Ini sampai bawah sekitar 25. Ini kita bagi tim. Dua tim menyelesaikan di bawah, dekat yang arah masuk. Lah ini tematan khusus di sini. Tiga kali ya, Pak ya. Ini sudah berapa lama, Pak, bangunannya? Sudah lama. Sebelum saya di sini sudah lama. Sudah lama ya? Dua tahun lebih? Ya, kurang lebihnya itu. Mungkin lebih. Setelah diperingatkan dari PKL sendiri gimana, Pak? Mengindahkan peringatan atau gimana, Pak? Ya, kurang respon begitu. Biasanya PKL kan menghasilkan ekonomi. Kan, tapi sudah peringatan secara lisan tertulis juga. Sebelum ada satpol bertindak sudah diberitahu bahwa nanti pembongkaran kalau bisa dilakukan secara mandiri. Jadi jangan sampai ternyata sampai hari ini dia tetap masih ada. Itu tiga kali peringatan dari bulan apa atau dalam satu bulan sudah dilakukan? Oh, sebelum masih September. September sudah diperingatkan.